apa kita perlu buat? Kita bahagikan ini dengan ni dulu. 2x kuasa 4 per dengan x kuasa 2. Kita akan dapat apa? Kita akan dapat 2x kuasa 2. Nak buat apa dengan 2x kuasa 2 kat sini? Letakkan di atas. Okey, letak di atas ni. Okey, pulanglah letak kat mana-mana, tak kisah. Okey, 2x kuasa 2. Okey, bila mana kita dah cari dia punya faktor, okey, dia punya faktor dia berapa? Macam ni, dapat 2x kuasa 2. Nak buat apa dengan 2x kuasa 2 ni? Kembangkan setiap yang ada kat sini. 2x kuasa 2 darab x kuasa 2, kita dapat 2x kuasa 4. Okey, sambung lagi. 2x kuasa 2 darabkan dengan x pula, akan dapat tambah dengan 2x kuasa 3. Lagi, 2x kuasa 2 darabkan dengan 2, kita akan dapat 2 darab 2, 4. So, dapat 4x kuasa 2. Okey, settle. Okey, macam kita buat kembangkan lah. Kita kembangkan. Okey, lepas tu buat apa? Okey, semua yang kat atas ni, okey, semuanya kat atas ni, tolakkan dengan semuanya kat bawah ni. Ha, operasi tolak. So, ini tolak ni kosong, tak ada apa-apa. 3 kuasa 3x kuasa 3 tolak dengan 2x kuasa 3, 3 tolak 2 1. So, tinggal x kuasa 3 jelah. Okey. X kuasa 3. Sambung. 8 tolak 4. Okey, kita dapat 4x kuasa 2. Nak buat apa lepas tu? Copy paste semua yang kat belah kanan ni. Okey, bawa turun bawah semua. Okey, macam bahagi waktu kita belajar sekolah rendah dulu. Okey. Lepas tu nak buat apa pula? Buat step yang sama. Ambil sebutan yang pertama per tekan dengan sebutan yang pertama di sini. Maksudnya x kuasa 3 bahagikan dengan x kuasa 2, kita akan dapat x. Nak tulis kat mana? Tulis kat sini lah. Okey. Positif kan? Positif. Jadi positif tambah x. Okey. Okey, dapat lah. Dah dapat. Okey, nak buat apa lepas ni? Darab satu-satu. Masa kembangkan. X kuasa x darab x kuasa 2, kita dapat x kuasa 3. Okey. X darabkan dengan x, dapat x kuasa 2. Okey, positif. X darab 2x, darab 2. So, tambahkan. Positif. Tambah 2x. Okey, buat benda yang sama juga. Buat operasi tolak lah. Okey, ini dengan ni saja eh. Haa, tolak. Okey. Ni tolak, tak ada apa-apa. Hilang. Okey. 4 tolak 1, dapat 3x kuasa 2. Okey. Lepas tu ni negatif tolak 2. Maksudnya negatif 3 tolak 2, dapat negatif 5x lah. Lepas tu bawa turun bawah. Okey. Okey. Okey, last one. Yang terakhir. Ambil sebutan pertama kat sini. Ambil sebutan pertama kat sini. 3x kuasa 2 per dengan x kuasa 2. Haa, okey. So, dapat apa? Potong, kasih potong. Tinggal 3. Nak tulis apa? Tulis 3 kat sini. Okey. Okey. Lepas tu buat step sama lah. 3 darab x kuasa 2 dapat 3x kuasa 2. Okay, lepas tu 3 darab 3x, 3 darab x, 3x tambah 3x. Last sekali, 3 darab 2 dapat 6. So tambah 6. Lepas tu tolak. Okay, operasi tolak. So dapat apa? 3 tolak 3 hilang, tak ada apa. Negatif 5, tolak 3 dapat negatif 8x. And last, 10 tolak 6 dapat positif 4. So siap. Okay, positif 4 eh. 4. Okay, so siap. Okay.